Baik. Apa hikmahnya? Dia punya kebaikan di sebalik tak sembahyang, tak kapan, tak apa, terus ke bumi macam tu je tu. Hikmah orang yang mati syahid tidak dimandikan dan disembahyangi. Apa hikmahnya? Adalah untuk mengekalkan kesan-kesan syahid yang menjadi saksi pada diri mereka. Ah, hebat kan? Kesan dia ni hebat, bukan kesan kat dalam atas dunia masa perang tu je. Kesan dia sampai bangkit kepada masyarakat besok. Yang menjadi saksi pada diri mereka dan sebagai penghormatan kepada mereka yang tidak lagi memerlukan doa daripada manusia. Ah, nampak. Orang yang mati syahid kat medan Uhud dan sebagainya itu, mati syahid di medan tempur dalam mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala, luka daripada kematian itu dibangkit esok menjadi saksi kepada pengorbanan dan perjuangan mereka. Dan lagi sebab apa? Ini adalah penghormatan kepada mereka sebab orang yang syahid ini confirm masuk dalam syurga. Dia tak memerlukan lagi doa daripada manusia yang hidup atas dunia. Itu kita nak mati syahid. Kita nak bercita-cita mati syahid. Tak perlu lagi doa anak-anak. Tak perlu lagi doa isteri dan sebagainya. Sebab dia dah confirm masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sebut, mereka tidak lagi memerlukan doa daripada manusia. Oh, hebat orang mati syahid ni kan. Jadi sebab itulah kita nak mati syahid. Semua kita nak mati syahid, mati syahid insya-Allah. Bertekadlah untuk mati syahid. Ha. Hal ini berdasarkan hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi ma min kalmin yuklamu fi sabilillah illa ja'aka kahai'atihi hina kulim al-lawnu lawnu ad-dami war-rih rihu misk." Demi Allah yang diri Muhammad dalam kekuasaannya, setiap luka yang disebabkan memperjuangkan agama Allah akan kelihatan pada hari kiamat sebagaimana keadaannya ketika baru berlaku. Darahnya masih merah dan baunya harum seperti kasturi. Hari ini pun begitulah keadaan jenazah mereka itu dikhabarkan. Kita tak tahu sejauh mana kebenaran. Ketika hujan kuat di Madinah beberapa tahun dulu, saya tak ingat tahun berapa, tahun 2000 ke tahun bila, air yang turun daripada Bukit Uhud tu, dia masa tu Masjid Putih yang ada sekarang ni belum ada lagi, dia pergi rempuh perkuburan syuhada tu, timbul jenazah. Jenazah syuhada ni timbul. Dan ketika pekerja nak pergi angkat jenazah itu, macam kita hidup ni, darah menitis dari tubuh mereka. Berkumpullah seluruh ulama-ulama di Saudi itu datang nak menguruskan jenazah itu. Dan majoriti mereka meyakini ini adalah jenazah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini saya tak tahu sejauh mana kebenarannya. Kita pun baca di dalam media sosial, dicerita dari mulut ke mulut. Sejauh mana kebenarannya, wallahu'alam, kita kena cari sendiri. Kita pun tak tahu. Tak boleh duk pegang kata, weh betul lah, itu kita tak tahu. Saya pun dengar dan baca daripada artikel-artikel tertentu. Nampak tak? Tapi seandainya benda tu betul, memang itulah kenyataannya. Sebab mereka ni bila dia pergi berjuang ke jalan Allah, bukan main-main. Bukan cerita kata pergi, Allah Nabi suruh pergi pula. Dan kalau orang lain yang nyuruh, tak ada yang pergi tu lah. Sebab Nabi nyuruh ni pergi je lah. Kita ambil beberapa kisah. Saya pernah cerita dengan tuan-tuan, tapi mungkin kita lupa, kita ulang balik kan. Pan suku. Sebab tanya eh. Contohnya Hanzalah bin Nu'amir. Hanzalah bin Nu'amir ni, malam tu dia akad nikah. Malam tu dia akad nikah, mana senang mudah kita sebut, malam pertama. Malam pertama dengan isteri dia. Menjelang subuh, semboyan Uhud dibunyikan. Semboyan Uhud dibunyikan. Belum sempat subuh, Hanzalah bin Nu'amir dia kata, seruan jihad sudah berbunyi wahai isteriku.
baru nikah malam tadi ni. Dia pun ambil segala kelengkapan perang, turun bersama dengan Nabi menuju ke medan Uhud. Di dalam peperangan, Hanzalah bin Nu'amir gugur syahid. Dan Nabi menyaksikan bagaimana para malaikat turun daripada langit, memandikan jenazah Hanzalah bin Nu'amir. Eh, tadi cakap syahid tak payah mandi. Pasal apa Hanzalah bin Nu'amir malaikat turun ramai-ramai merebut nak mandikan dia? Sebab tadi malam pertama dia belum sempat mandi junub. Hebat tak sahabat ni? Pengorbanan kan? Kita agak-agak kalau malam pertama, tiba-tiba semboyan perang bunyi, eh, apa gelo dia nak boyan? Malam pertama, biarlah malam kedua dan ketiga dan seterusnya. Kan? Kalau kita lah kan? Ha. Ni, pengorbanan sahabat. Oh, hebat makanya. Tidak ada tolok bandingnya. Ha, jadi, bersaksikan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, bangkit di padang mahsyar, begitulah keadaan mereka. Seluruh penghuni mahsyar menyaksikan manusia-manusia agung ini berdiri menuju syurga Allah tanpa hisab. Oh, indahnya mati syahid kan. Kita nak mati syahid lah kan, insyaAllah.